Saya mau berbagi tip ya, cara pasang lumut. Ini real ya, tidak lepas dari mata kail teman-teman. Pada saat dilempar jauh, nah nanti tidak amjad. Jadi usahakan mata kail itu tertutup sama lumut teman-teman. Ini kalau nggak dimakan ikan itu nggak bakalan habis di dalam air. Oke. Gede tuh. Lup, nah kan. Oh kan, mendiam banget tuh kan. Oh kan. Biarlah aku yang ambil. Wah, ini kan. Di merah dia rupanya. Alhamdulillah, mendiam banget juaranya. Oke, ini teman-teman hasilnya ya. Mantap, mantap. Dapat gini. Hari ini nguras. Hari ini nguras danau. No. Hampir satu karung penuh nih. Oh, banyak kali hasilnya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Maning Karonyong ya. Channel Mancing Maning. Apa kabar semuanya? Semoga kalian di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Oke. Di video kali ini saya mau berbagi tip ya, cara pasang lumut. Ini real ya, tidak lepas dari mata kail teman-teman. Pada saat dilempar jauh, nah nanti tidak amjar. Oke, jadi seperti apa tipnya teman-teman? Nah, saya gunakan lumutnya, lumut halus dicampur pakai lumut karpet nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran ya, lumut karpet itu seperti apa? Nah, lumut yang seperti ini teman-teman, lumut yang gimbal. Ini nanti nggak lepas dari mata kail teman-teman. Jadi lumutnya itu dicampurkan lumut yang seperti ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ikutin terus ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi ini saya sudah siapkan lumut karpetnya ya. Ini lumut karpetnya itu seperti ini teman-teman. Nah, gimbal lumutnya, dan saya gunakan lumut halus. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran kenapa setiap dilempar itu selalu ambiar ya, nah, saya gunakan lumut karpet dan lumut halus, saya campurkan jadi satu. Jadi nanti saat diikat di mata kail itu tidak ambiar nanti saat dilempar jauh teman-teman. Nah, saya campurkan seperti ini teman-teman. Saya campurkan dulu lumut ambalnya ini. Kalau di sini namanya lumut ambal teman-teman. Lumut karpet ya, buat campuran lumut halus atau buat campuran lumut jenis lumut. Pokoknya lumut halus, lumut kasar, lumut semi. Ini untuk campurannya teman-teman. Jadi nanti saat dilempar itu tidak ambiar. Kita akan mau mencobanya melemparkan. Dan ini kita pasangkan teman-teman ya. Nah, seperti ini cara pasangnya. Diputer-puter. Nah, seperti ini teman-teman. Ini nanti kalau dilempar ke air itu tidak ambiar ini. Kuat teman-teman. Soalnya ngikat ya di mata kail. Jadi usahakan mata kail itu tertutup sama lumut teman-teman. Ini kalau nggak dimakan ikan itu nggak bakalan habis di dalam air. Oke. Jadi buat teman-teman udah pahamnya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Oke, kita lanjut. Mana cara tariknya? Apapun ini bro. Tuhan. Enggak. Bukan. Si merah. Sirip merah ya? Mantap. Piung banget. Mantap, sirip merah. Sampai ke dalam ya. Oh, sirip merah mantap, asal jangan merah semuanya. Nah, teman-teman. Yang kemarin tanya settingannya itu seperti ini nih ya. Nah, ini saya gunakan satu mata kail. Dan ini
dari mata kail itu sekitar 1 jengkal aja teman-teman. Dan ini ada pelampungnya sekitar 1,5 meter untuk kedalamannya. Jadi buat teman-teman yang kemarin tanya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, lumayan. Lup, kan? Kan, mendiung banget tuh kan? Kan? Biarlah aku yang ambil. Wah, ini kan? Di merah dia rupanya. Alhamdulillah, mendiung banget jawarannya. Oke, ini teman-teman hasilnya ya. Mantap, mantap. Keren, keren, keren. Kita lanjutkan lagi. Oh, ini dia ternyata. Alhamdulillah dapat lagi teman-teman. Ini satu lagi. Biarin aja lah itu, biar tarik. Nah, ini satu lagi nih teman-teman. Treknya bertupi-tupi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Bilang pade, pelampungku pade, ini tenggelam pade, babon pade, nah kan udah pindah pade, ikannya, pindah pade ikannya, cikir. Oke teman-teman, jadi mungkin setrekin yang terakhir pade ya, jadi ini setrek yang terakhir. Oke buat teman-teman. Karena saya sudah membuatkan video cara trik atau tip cara pasang lumut ke mata kail menggunakan lumut halus dan dicampur pakai lumut karpet nih teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini lumut yang gimbal ini ya. Nah, lumutnya seperti ini teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, seperti ini lumutnya, gimbal. Nah, ini lumut campuran ini teman-teman. Nanti dicampur pakai lumut halus ya. Jadi nanti kalau diikat di mata kail, dilempar ke air itu tidak ambyar, tidak lepas. Ini rel tidak lepas teman-teman. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini saja. Kalau ada waktu bisa dilanjut lagi. Saya Mancing Maning pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing Maning bawa. Ini hasilnya nih teman-teman ya. Ini hasil. Oke, teman-teman, kita cek hasil dulu ya. Nah. Ini hasilnya nih teman-teman. Dapat segini. Oh. Lumayan teman-teman. Hampir satu pojok ya. Jadi di sini tuh bukan saya aja ya teman-teman yang dapat lumayan, kawan-kawan juga semua dapat. Jadi nanti kita mau tunjukin seperti apa nanti hasilnya teman-teman. Kita langsung cek keranjang kuningnya. Kita langsung cek keranjang kuningnya teman-teman, semua hasilnya seperti apa. Yang penasaran ikutin terus ya.
Oke, teman-teman, kita cek hasilnya. Mana A? Udah dapat banyak A. Hasilnya A. Kita ini cek keranjang kuningnya. Oh, ini keranjang hitam ini. Nah, teman-teman, lumayan. Ini hasilnya AA. Nah, ini spotnya. Dan ini orangnya ini. Ini dari bengkong ya, A ya? Bengkong. Ah, dari bengkong. Bengkong apa, A? Bengkong kolam. Bengkong kolam. Nah, dan ini ada cah petakilan. Gak asing lagi namanya. Cah petakilan tirawan. Kita cek hasilnya seperti apa, teman-teman. Nah, kita tunjukin dong. Tunjukin hasilnya. Jangan kaget ya, Dilar. Jangan kaget ya, teman-teman. Nah, kita hari ini nguras. Hari ini nguras danau. No. Hampir satu karung penuh nih. Oh, banyak kali hasilnya ini. Ini mau diapain nanti ikannya ini? Sangen banyaknya ikan. Sangen banyaknya ikan ini, teman-teman. Mantap kali ya kan hasilnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nama channelnya Cah Petakilan. Jangan lupa ya di subscribe. Nah, ini orangnya. Nah, ini seperti ini orangnya nih. Oh, senyumnya senyum Pepsoden. Pepsoden. Nah, dan di sebelah sana itu ada Pak De. Halo Pak De. Gimana Pak De? Enggak pindah lagi Pak De? Oke, teman-teman, mungkin saya akhirin aja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ini spotnya ini, teman-teman ya. Spotnya spot anti zong. Jadi buat teman-teman yang sering zong, silakan datang ke sini, dijamin gak zong lagi. Pasti dapat banyak pulangnya. Seperti AA, walaupun jauh, yang penting hasilnya memuaskan. Betul enggak? Iya. Ah, kata A.